Hai, welcome back to my YouTube channel Graveler. Di video kali ini gue bakalan ngasih tutorial untuk mining-mining lagi, mining gratisan gitu. Ini udah video keberapa ya gue ya tentang mining. Meskipun tentang mining tapi gue selalu mengupdate website-website yang menurut reviewan orang itu bagus, legit, tidak scam. Makanya sekarang gue bakalan nyoba apakah ini beneran legit, karena menurut review sih ya bagus ya. Makanya sekarang gue mau coba. Yang jelas mining ini miningan yang gratis. Oke, kalian pertama kali kalian harus buka dulu website yang kalian punya. Di sini gue bakalan bukanya itu Opera ya. Lalu kalian ketikkan freebitco.in kayak gini ya. Di sini gue bakalan buat akun baru, jadi supaya ya tutorialnya biar kalian bisa pahami lah ya. Nah ini udah langsung kesini sign up ya. Nah ini di sini kalian harus untuk sign up ini kalian masukin dulu email yang kalian punya. Misal tulis apa ya? english@gmail.com. Oke. Passwordnya kalian isi apapun yang kalian mau. Udah gitu kalian klik aku bukan manusia. Jangan lupa kalian ini dulu. Yang pesawat terbang kalian klik semua yang ada gambar pesawat terbangnya. Udah ya nggak ada lagi. Oke, lanjut. Masih pesawat terbang, terbanglah pesawatku. Nggak tahu terbang kemana. Udah kayak gitu kalian klik sign up. Oke, nah kalian langsung dihadapkan sini. Oke. Tidak pernah. Ya. Di sini. Coba kalian, kalau kalian mau baca-baca silakan kalian baca-baca dulu aja, enggak apa-apa. Nih, jadi nanti itu kalian harus apa ya namanya? Roll itu memutar kayak ada jam lagi yang bisa kalian putar. Nanti kalau misalnya lucky number-nya itu yang keluar antara 0 sampai 9885 kalian tuh cuma dapat itu 3 BTC gitu. Kalau misalnya dari 988 segini sampai segini kalian dapat 35. Cuman biasanya sih kalau gua cuma dapat 3 lagi. Jadi kalau dibilang lama, ini benar-benar lama banget dapat duitnya. Oke, nah sebelum kalian bermain, kalian itu diharuskan untuk mengisi alamat wallet kalian ya. Cara mengisi alamat wallet kalian itu pertama kalian klik dulu yang titik 3 di atas. Titik udah gitu kalian ke profil. Nah, di sini ada buat ngisi wallet address-nya ya, kalian isi aja di sini wallet address-nya ya. Setelah itu kalian simpan. Udah beres kayak gitu kalian tinggal balik lagi ke pre-BTC. Nah, baru di sini kalian mulai main. Cara mainnya kayak gimana? Kalian itu hanya tinggal klik aja aku manusia. Ya iyalah kalau bukan manusia apa coba? Manusia. Harus ngisi lagi nih yang isinya katanya motor. Motor. Udah ya, lanjut. Motor lagi. Udah kayak gitu. Udah kayak gitu kalian tinggal roll. Tereneng, dapat nilainya berapa ya? 24443. Nah. 2443 itu termasuk kalau di lucky number itu cuman masuknya itu dapat payout-nya itu cuman 3. Makanya coba kalian lihat Bitcoin gue, cuman 3 satoshi doang. Ya lumayan lah, you win 3 BTC, 2 lottery ticket sama 2 reward point.
Nah, untuk mengklaim lagi kalian supaya bisa ngerol lagi gitu ya, nanti angkanya bakalan acak lagi, lucky numbernya, kalian harus menunggu 59 menit ya, intinya 1 jam lagi gitu. 1 jam lagi kalian tinggal klik lagi yang kayak tadi, aku bukan robot, udah kayak gitu, klik yang roll, terus aja setiap jam kayak gitu. Udah kayak gitu kalau misalnya ini kalian udah bisa, nanti kalau kalian, sebenarnya kalian juga bisa main game. Nah, kalau misalnya anggap kalian mau withdraw ya, withdraw. Nih. Nih, oish. Nih. The auto withdraw fee used will be the current slow withdraw with time when payment are being made out will be limited maximum. Nah, 3000 satoshi. Kalau kalian udah 3000 satoshi, kalian udah bisa langsung withdraw. Jadi harus nungguin 3000 satoshi ya. Kalau gua tiap jam cuma dapat 3, ini harus nyampe 3000 satoshi, lama ya, lama banget sih. Makanya kalau misalnya kalian pengen cepat, akan jauh lebih baik kalau kalian mengikuti gamenya. Gamenya ada di mana? Ya, kayak gini. Betting. Main-main di tempat-tempat yang kayak gini sih. Cuman kalau gue sih, kalau untuk main-main kayak gini, agak-agak beresiko ya, karena lebih sering kita kalahnya daripada menangnya. Jadi kalau menurut gue sih, mending cari amannya aja lah, udah mendingan juga free BTC aja daripada dimainin ya. Kecuali kalau kalian memang selalu hoki main, ya silahkan. Kalau gue sih enggak, gue terlalu sering hilang BTC-nya pada saat gue main. Jadi mendingan juga lama tapi selamat, gue udah jelas bakalan dapet duitnya gitu. Ini sih menurut gue ya. Tapi kalau kalian mungkin berbeda ya, terserah kalian aja ya. Kalau misalnya nanti gue kasih tahu ini beneran berhasil atau enggak, gue bisa withdraw atau enggaknya, nanti kalau misalnya gue udah bisa withdraw, gue bakalan kasih videonya kalau ternyata ini bisa jalan gitu di website ini ya. Semoga apa yang gue sampaikan kali ini bisa kalian pahami. Dan kalau misalnya kalian berminat untuk mengikuti apa nambang di website ini, silakan. Tapi yang jelas gue juga belum withdraw di sini, karena gue juga baru ya membuatnya itu sekarang. Cuman menurut reviewan orang ini bagus katanya, meskipun cuma dapatnya itu kecil banget dibandingin sama website mining yang sebelah itu, jauh-jauh lebih cepat miningnya. Kalian bisa lihat aja videonya di video gue yang sebelumnya ya, mining yang cepat itu yang mana. Oke, sebelum gue pamit, tolong kalian klik dulu tombol like, subscribe, share, and komennya ya. Makasih, bye-bye.